Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan para mahasiswa menghadang iringan mobil yang ditunggangi Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin di Sumatera Selatan. Video tersebut diunggah oleh akun @kabarnegeri pada Rabu 7 September 2022. Iring-iringan mobil dinas Wakil Presiden Ma'ruf Amin sempat dihadang para pendemo usai melakukan kunjungan kerja di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam video yang beredar, mobil rombongan Wapres Ma'ruf Amin melintas di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Simpang 4 Rumah Sakit Caritas Palembang. Saat melintas, rombongan massa aksi yang berasal dari mahasiswa dan Ormas Cipayung Plus langsung memblokade jalan. Bahkan seorang mahasiswa nekat menghadang mobil dinas yang berplat nomor RI2 tersebut. Namun, hanya berselang beberapa menit, rombongan Wapres pun akhirnya dapat melanjutkan perjalanan menuju ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Koordinator Lapangan Cipayung Plus Palembang, Amir Iskandar, mengatakan, para mahasiswa menuntut agar pemerintah segera mencabut kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai telah memberatkan masyarakat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.